Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah alladhi anzala 'alaina al-Qur'an. Alhamdulillah alladhi arsala ni'aman awatalu an'am. Alhamdulillah ala jami'il ni'am. Tahiratil wal batinan. Sambiqatil aqiqah. Ad-dunya miyadi wal-uqrawiyah. Asyadu an la ilaha illallah wa nur syarika lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ilahum isani ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annakum qaddimuna ila Allahi wa tandurna masuma qadaman liqad. Wa ittaqullaha inna Allah kabirun bima ta'malun. وَانْتَقُمْ مِنْكُ أُمَّةٍ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Masra muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, akramakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita terus tingkatkan rasa syukur, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dengan segala keyakinan bahwa tidak ada yang paling menguntungkan dalam kehidupan dunia kita ini selain taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada semua perintah-perintah-Nya dan menjauhi semua larangannya. Dan tidak ada kerugian yang paling besar adalah kita meninggalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna jamaah sidang Jumat rahimakumullah, dengan syukur, dengan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari Jumat yang mulia ini pula kita tanamkan keyakinan bahwa ya, dengan syukur, iman dan takwa itulah kita semuanya akan termotivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Karena umur kita sangatlah pendek dan singkat sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya jamaah yang mulia, tidak terasa pula kita semuanya hari ini sudah ditakdirkan sudah masuk pada bulan Rajab, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat besar bagi orang-orang yang beriman. Mengapa bulan ini bulan yang mulia, bulan yang bersejarah? Karena pada bulan Rajab ini pulalah, masya Allah, ada peristiwa agung, peristiwa besar. Bagaimana seorang manusia yang bernama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian dipanggil ke Sidratul Muntaha menghadap langsung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah ada peristiwa agung. Bagaimana ini belum pernah terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Belum pernah terjadi pada zaman sebelumnya. Bahkan zaman yang akan datang pun tidak akan terjadi. Bagaimana seorang manusia kekasihnya Allah Subhanahu wa taala bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan, dimikrotkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima satu perintah yang mulia, dan dengan perintah ini pula derajat manusia akan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang belum paham, yang belum ada iman kepada Allah taala, dianggapnya adalah peristiwa biasa, peristiwa rutinitas biasa. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, ini adalah peristiwa yang luar biasa. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa agung ini terjadi kurang lebih tahun 621 Masehi
di mana Rasulullah diangkat menjadi nabi pada tahun yang ke-10. Beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang melatar belakangi yang menyebabkan Rasulullah dipanggil, Rasulullah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ada minimal ada dua peristiwa besar. Yang pertama, dalam kitab Duratun Malasin sudah disebutkan, ada perdebatan sengit antara bumi dan langit yang masing-masing sering menunjukkan kesombongannya bahwa langitlah yang paling unggul daripada bumi, karena di langit ada Baitul Ma'mur, di langit banyak malaikat. Tetapi bumi pun tidak kalah. Di bumi pun ada yang namanya Baitul Haram, ada yang namanya Ka'bah. Ya, kemudian tambah lagi, ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perdebatan ini menyebabkan langit menjadi bersedih, akhirnya memohon kepada Allah agar Rasulullah Muhammad SAW juga dipanggil juga ke langit untuk menghadap supaya derajat langit lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini teman yang mulia, perdebatan yang pertama. Kemudian jamaah yang dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua. Pada tahun itu, masya Allah, pada 10 tahun kenabian Rasulullah SAW ditinggalkan oleh kekasihnya, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha, juga ditinggalkan yaitu pamannya yang tercinta, yaitu Abu Talib. Kedua-duanya orang yang sangat menyayangi baginda Rasulullah SAW. Maka Rasulullah sangat terpukul dan bersedih hati, karena dua orang inilah yang membela dakwah Islam pada waktu itu di kota Mekah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua penyebab utama Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima hadiah besar, hadiah agung yang akan meninggikan derajat manusia, derajat umat Islam di muka bumi, sehingga nanti orang-orang ini mendapatkan barokahnya Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya bagi orang-orang yang beriman. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini memberi pelajaran kepada kita semuanya. Setiap ada masalah apapun, kita selesaikan dengan salat. Dengan salat inilah derajat manusia betul-betul ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan calon-calon ahlul jannah, calon-calon ahli surga, salah satu kriterianya dia adalah ahli sholat. Maka amalan setinggi apapun, ketika dia tidak sholat, sholat tidak diterima, maka semuanya akan ditolak. Ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita memahami bulan-bulan Rajab ini ada amalan-amalan yang besar, yaitu perintah sholat yang ini benar-benar menjadi kebutuhan kita yang paling utama. Bahkan dikatakan sholat ini seperti kepala dalam jasad manusia. Kalau seseorang tidak punya tangan, kaki, itu masih bernama manusia. Tapi ketika kita tidak punya kepala, masya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, ada peristiwa yang sangat kita nantikan. Bagaimana nanti ketika di mahsyar, manusia digiring, setelah dibangkitkan dari kubur digiring, ada huru hara yang sangat besar di mana Allah mengalami kemurkaan, Allah marah. Semua makhluknya Allah yang ada di mahsyar semuanya ketakutan. Nabi Adam takut, Nabi Musa, Nabi Ibrahim semuanya ketakutan. Kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka umat manusia minta tolong, minta syafaat kepada nabi-nabi mulai dari mbah kita, mbah Adam. Semuanya mengatakan tidak bisa, aku tidak layak untuk beri syafaat kepada kamu. Maka pada akhirnya disuruh minta kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Muhammad SAW. Baru akhirnya kepada Rasulullah SAW itu Rasulullah mengatakan annalaha, annalaha. Ini bagianku, ini bagianku, aku yang akan memberi syafaat. Maka Rasulullah di bawah arsnya Allah Ta'ala bersimpuh, bersujud, memuji-muji keagungan Allah dengan pujian yang belum pernah kita dengar sesudah dan sebelumnya. Inilah akhirnya dia katakan, angkatlah kepala kamu Muhammad, apapun yang kau minta akan aku berikan.
apapun syafaatmu akan aku tunaikan. Ya, berilah syafaat kepada umatmu, berilah pertolongan kepada umatmu. Maka Rasulullah bersujud. Ini menjadi pelajaran kepada kita semuanya. Orang-orang ahli sujud ini adalah orang-orang ahli ibadah, ahli sholat. Maka dijanjikan oleh Rasulullah SAW bahwa ada tiga golongan manusia yang kalau hidup dijamin rezekinya, kalau mati surgalah tempatnya. Ada tiga golongan manusia ini yang sudah dijamin oleh Allah lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah mereka? Yang pertama adalah orang yang berjalan untuk menuju sholat berjamaah di masjid. Mereka ini Masya Allah, kalau masih hidup dijamin rezekinya. Bahkan Allah sampaikan dalam hadis kursi, orang-orang yang menunaikan sholat fardu maupun sholat-sholat sunnah, mereka dalam jaminanku. Maka siapa yang mengganggu kepada orang-orang yang beramal fardu dan sunnah, maka aku nyatakan perang kepada mereka. Aku bermusuhan kepada orang-orang yang mengganggu orang-orang yang beribadah kepadaku. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang mulia, kita ini selama 12 jam atau sampai petang nanti dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jaminan yang kedua diberikan kepada orang yang berjalan menuju jalan agama atau fisabilillah, mendakwahkan agama. Ya, ini juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rizkinya ketika masih hidup, dan kalau mati sewaktu-waktu akan dijamin ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan orang berdiri sesaat di depan saudara muslim untuk perkara iman dan amal itu lebih baik daripada 1000 hari yang di situ untuk tidak berdakwah. Satu hari nilainya yang lebih mahal daripada 1000 hari ketika berhadapan dengan orang yang tidak membicarakan, tidak mendakwahkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang mengatakan berdiri sesaat kita di depan saudara muslim, ya masyaallah, lebih mahal daripada sholat sunnah 2 rakaat di depan Hajar Aswad di malam Lailatul Qadar. Inilah barokahnya orang-orang yang bergerak, orang-orang yang berjalan, ya, untuk pikirkan umat. Kemudian yang ketiga, jamaah yang mulia, jaminan Allah diberikan kepada orang-orang yang berjalan menuju rumahnya, di depan rumah mengucapkan salam, apalagi dilengkapi dengan sholawat, dilengkapi dengan suratul ikhlas. Sholawat saja diucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka orang ini juga dalam jaminan Allah Ta'ala, rezekinya dijamin oleh Allah Ta'ala. Masya Allah, maka orang-orang yang di dalam pun Masya Allah akan gembira seperti melihat malaikat yang masuk ke dalam rumah. Istri yang mestinya marah karena belum diberi uang menjadi tidak marah. Istri yang harusnya itu memarahi menjadi tidak memarahi, karena setan semuanya lari ketika rumah kita diucapkan salam sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tuntun yang mulia. Jadi sholat kita ini Masya Allah, ibadah kita ini, sholat ini menjadi senjatanya orang-orang yang beriman. Sampai-sampai ketika Abu Jahal memprovokasi Raja Hanif bin Malik dari Syam untuk menyerang Nabi Muhammad, untuk menguji Nabi Muhammad, bahwa Muhammad itu adalah tukang sihir. Maka Raja Hanif bin Malik itu mengajak pada Rasulullah SAW, apakah Tuhan yang bernama Muhammad? Betul, saya adalah Muhammad. Ada apa? Kalau engkau memang betul-betul Nabi, aku ingin engkau datangkan bulan dan engkau belah menjadi 2 bulan itu, kemudian kembalikan lagi ke langit. Maka atas bisikan dari Malaikat Jibril disuruh mengiyakan. Akhirnya Rasulullah menjawab, ya insya Allah saya akan minta kepada Allah, kepada Tuhan. Maka Rasulullah SAW segera bergegas ke Jabal Qubais yang sekarang sudah menjadi istana Raja Arab Saudi, yang dekat dengan Bukit Safa. Di sebelah belakangnya Safa itu ada namanya Gunung Jabal Qubais. Ini ada peristiwa banyak di situ. Yang namanya Sayyidina Abu Umar bin Khattab, saudara Umar bin Khattab radhiyallahu, setiap sore itu membawa pedang naik ke Jabal Qubais menantang orang-orang kafir Quraisy sana. Siapa yang berani beragama denganku,
saya tunggu sampai petang. Kalau kamu ingin menjadikan anakmu yatim dan istrimu menjadi janda, silakan naik. Maka tak satu pun orang Mekah berani atas tantangan Umar bin Khattab. Jamaah yang mulia, kembali pada Rasulullah ketika sholat dua rakaat di atas gunung Jabal Qubais, maka Allah langsung tunaikan. Ya, sanggupi saja. Kamu silakan, ayo, nanti memohon kepadaku maka akan aku kabulkan. Ini Tuhan yang mulia. Maka akhirnya Rasulullah kembali kepada Raja Hanif bin Malik untuk memberikan jawaban atas tantangannya. Dan akhirnya bulannya dipanggil oleh Rasulullah SAW untuk datang. Maka bulan ini masalah datang dan dibelah dengan tangan yang mulia, tangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak memakai senjata apapun kecuali dengan tangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu, setelah dibelah, disuruh kembali lagi. Ini Tuhan yang mulia. Maka manusia ini tidak hanya mendapatkan perintah untuk apa itu menjadi iman di muka bumi saja, tapi diberikan bekal bagaimana mengatasi kalau banyak masalah. Bahkan andaikan orang penduduk bumi ini, walau ana ahli qura amanau wa taqau la fahtahna barakati minas sama'i wal ardi. Penduduk bumi ini kalau sholat semuanya, maka enggak ada lagi yang namanya banjir, enggak ada lagi yang namanya korupsi, yang namanya kecelakaan enggak ada. Kecelakaan bukan karena mengantuk saja, bukan karena terlalu banyak kendaraan, bukan. Yang utama karena banyak meninggalkan sholat lima waktu. Kalau penduduk bumi ini, terutama Indonesia, semuanya sholat lima waktu jamaah di masjid, masya Allah, orangnya akan menjadi betul-betul orang-orang seperti Madinah Al-Munawwarah, orang yang saling menyayangi. Bahkan kalau kita sholat semua, tidak ada harimau memakan kambing, nggak ada kucing memakan tikus, rezekinya sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana istri kita sebagai istri yang taat kepada suami, lemah lembut, masya Allah, istri yang solehah, hari-hari semakin cantik, semakin menyenangkan. Bagaimana caranya? Sholat dua rakaat, nangis kepada Allah, maka akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal kita yakin dan sungguh-sungguh. Inilah jamaah yang mulia, senjata orang-orang yang beriman ini adalah sholat. Maka sholat ini menjadi as-sholatu imaduddin, tiangnya agama. Maka yang mengamalkan sholat, agama akan kokoh. Ya. Kenapa banyak musibah bencana? Kenapa? Karena dosa-dosa kita semuanya. Ya, karena dosa-dosa kita semuanya. Banyak kita semuanya melihat kemaksiatan kita biarkan. Andaikan penduduk kampung ini semuanya sholat Jumatan semuanya, ini enggak cukup ini tempat ini. Ini jamaah yang mulia. Pentingnya kita semuanya untuk mengajak pada kebaikan. Sebagaimana Rasulullah berdarah-darah di Taif, dilempari batu, di Mekah diludahi, sampai suatu ketika yang meludahi itu sakit. Maka yang menjenguk pertama kali bukan keluarganya, yang menjenguk pertama kali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jamaah yang mulia. Dengan sholat akan menciptakan kelembutan. Dengan sholat yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam jaminnya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan datangnya Rajab ini kita sudah menyiapkan bekal Ramadan. Hari-hari berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'banan wa balighna Ramadanan. Ya Allah, berkailah aku pada bulan Rajab ini sampai pada Sya'ban nanti dan pertemukanlah aku di bulan Ramadan. Ulama kita beritahu kepada kita semuanya, bagaimana belum Ramadan dapat pahala Ramadan, sekarang kita siapkan bekal untuk Ramadan nanti. Ya, bekal untuk khidmat Ramadan, bekal untuk sholat nanti di bulan Ramadan, kita siapkan sekarang. Ini namanya apa? Belum Ramadan sudah mendapatkan pahala Ramadan. Ini jamaah yang mulia. Sedikit yang kita sampaikan tentang bulan Rajab dan persiapan Ramadan. Semoga kita semua diberikan panjang umur, diberikan barokah dan hidayah, diberikan kekuatan iman dan Islam, dan diberikan masya Allah semangat atau jazbah untuk beramal yang lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Semoga Allah meridhoi kita semuanya, melindungi kita fid dini wa dunya wal akhirah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbi irhamhum wa anta khairur rahimin.